Oke, selamat datang kembali di channel MR. Di video ini saya akan upgrade yaitu pengereman master rem kanan. Sebelumnya saya memakai master rem RCB yang 14 mili. Sekarang saya memakai master rem merek Adlin yang ukurannya 19 mili. Dan saya pesan di AliExpress, pemesannya cukup lama dan saya membeli dengan harga Rp1.050.000 belum ongkos kirim. Oke, kita langsung saja buka paketannya. Barangnya seperti ini, Adlin warna grey, modelnya PX7R. Kita akan lihat isinya. Ini sweet rem yang hidrolik dan ini buat untuk spion. Lalu ada tabung minyak rem. Lalu ada bracket untuk minyak rem dan ini stiker Adlinnya. Dan yang ini master rem Adlin 19 RCS. Kenapa saya memakai yang ukuran lebih besar dari yang sebelumnya, karena saya sudah memakai double disc dan dua kaliper. Untuk 14 mili juga bisa berfungsi, tetapi untuk tuas rem ini kalau ditekan agak dalam. Jadi untuk double disc rekomend yang ukuran 17 ke atas, karena sekali tekan akan sedikit, tidak seperti ukuran yang 14 kalau tekan lebih dalam. Oke, langsung saja kita akan pasang master remnya. Thank you.
Oke, pemasangan selesai. Penampakannya seperti ini. Tuas remnya lebih panjang dari punya RCB. Dan nampak dari atas. Jadi ini fungsinya ini untuk setelan bisa dilebarkan. Kita bisa sesuaikan kalau ke kiri agak ke depan, kalau ke kanan semakin dekat dengan gas. Ini radial itu tonjokannya lurus, kalau yang aksial tonjokannya dari samping, jadi lebih bagus yang radial. Oke, kita akan coba setelah dikasih minyak rem. Pengeremannya sedikit ya, tidak dalam lagi. Oke, mungkin itu aja pemasangan master rem Adlin 19 RCS. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih.